Si bos mau sate tuh. Banyak buat mak-mak gesrek grill. Nasi tumpengnya sudah nyampe ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Bareng yes dong. Malam hari ini adalah malam bahagia bagi Lesti dan Bilar. Apalagi Lesti menghadirkan sang manajer juga, Vivi. Ya, dan malam hari ini Lesti dan Bilar bersama keluarga mereka berkumpul di rumah si Dede untuk melakukan selamatan dan sekaligus mempersiapkan menjelang hari bahagia itu. Tentu kita semua dibikin baper dan haru di malam hari ini. Nampak wajah Lesti yang tersenyum bahagia dan Ibu Bilar yang pura-pura menahan senyumnya, sama dengan Ibunda Lesti, Mama Redi, dan Ayah Kejora, Papa Dani, dan Bilar nampak begitu juga. Tentu malam hari ini adalah malam yang indah bagi kita semua. Apalagi saat Bang Bi menyanyikan lagu khusus buat kekasihnya itu. Terdengar suara Bang Bi melantunkan lagu bahagia saat bersama si Dede. Si Dede pun ya, saat mengiris cabai, rupanya dia tak tahan mendengar suara mendayu-dayu penuh rindu dan harap serta kebahagiaan sang calon imamnya itu. Tentu saja hal itu bikin kita semua jadi salfok atas kebahagiaan baju kapel serta kebersamaan keluarga Lesti dan Bilar yang udah kayak besan aja, udah kayak keluarga besar aja. Artinya satu sama lain kini saling menerima, saling melengkapi, dan tentunya bikin kita meleleh karena ternyata Papa Daniel dan juga Ayah Kejora sama-sama udah menginginkan cucu dari Rizky Billar dan Lesti. Harapan kita dan keinginan kita serta doa kita adalah disegerakannya mereka merajut hubungan sebagai sepasang suami istri tentunya. Hal itulah yang menjadikan kita bahagia dan Ayah Kejora bahagia, bukan? Ya, kebahagiaan Lesti dan Bilar tentunya. Ya, semoga disegerakan, dan di malam hari ini apapun yang mereka harapkan di selamatan hari ini, semoga membawa berkah, barokah, serta dilancarkan segala keinginan urusan Lesti dan Bilar untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menikah. Itulah harapan dan keinginan kita semua fan Lesti dan Bilar. Oke, itu saja dari kami. Jadi bagi kalian yang masih baru di channel kita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini, tanpa harus menunggu lama. Tapi harus klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dijamin gratis. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.